benefit. Ini mereka lah. Keren. Keren. Oke, sambil menunggu teman-temannya ya. Alhamdulillah, selamat datang juga kami ucapkan kepada Ustaz dan Ustazahnya. Tanah asli Indonesia. Wah, luar biasa ya. Ada wood, ada tiga macam di sini. Kita juga gunakan busur nanti ya. Kemudian kita juga ada kain penghalus air. Dan juga nanti ada tusuk gigi ya, buat tulis nama. Jadi karya yang teman-teman buat nanti harus ditulis namanya sendiri ya. Caranya seperti apa? Kita ambil tanah liat sebagian, kemudian kita remas-remas dengan kedua tangan. Oke, kita remas-remas ya dengan kedua tangan, kita bentuk seperti bola. Kemudian ya, kemudian bola yang kita buat tadi ya, bola yang kita buat tadi kita tempelkan di tengah-tengah meja putar yang sudah kita kasih sedikit air ya teman-teman ya. Karena kalau tidak di tengah-tengah nanti sulit kita untuk membentuk ya. Jari-jari kita ya, supaya menempel, dan kalau diangkat ini tidak jatuh lagi teman-teman. Nah, nanti teman-teman dalam proses pembuatannya usahakan airnya jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak air, maka tanah liat ini akan hancur kembali. Kemudian tanah liatnya kita tempelkan meja putar. Setelah lubangnya selesai, apakah karyanya sudah jadi? Masih belum. Oke, kita lanjutkan kembali. Diputar. Oke, kalau begini nanti sudah jadi. Atasnya sudah rata. Diputar, diputarkan. Oke. Mudah apa gampang? Mudah. Insyaallah ya. Kak Reno, satu meja putar, satu orang ya. SD boleh langsung menuju ke meja putar yang ada di sana. Kita ingatkan ya, penggunaan airnya tidak terlalu banyak ya teman-teman. Saya itu tadi langkah-langkahnya. Semuanya bikin huruf C seperti ini.
Silakan, baris kelompok 11 ini. Oh, ini kita. Ini terlalu.
Nah, tolong jelaskan alat-alatnya dan tata akan oke. Nah, pindah. Okay.